Guys, ini udah tahun 2024. Kalian yakin masih mau pakai atau beli celana denim harga 100 ribuan yang pada akhirnya nanti jadi sampah garmen yang menumpuk di rumah kalian? Gua saranin kalian pakai satu celana aja, tapi itu celana andalan kalian. Kalau budget kalian minim, nggak perlu yang berjuta-juta, nggak perlu juga yang bisa berdiri kayak gini karena harganya lumayan mahal. Tapi seenggaknya cukup bahannya selvet. Jadi nggak apa-apa kalian ngeluarin uang sedikit lebih mahal untuk beli celana yang akhirnya pakainya bangga, pede, awet. Emang nggak pengen pas nongkrong, jalan sama cewek atau ke acara lainnya pakai celana dengan hasil fading kayak gini. Karena banyak yang ngeluh ke gua, denim 100 ribuan itu bahannya lemes, jahitannya nggak rapi, fadingnya lama. Buat apa kalian masih beli denim dengan harga 100 ribuan itu? Jadi yang suka nanya nih, bang, denim buat pemula dong, kok maunya jadi pemula terus? Oke lah, kalian beli untuk nyobain, tapi